Punya kaki berapa dia? Tiba di Jakarta usai menjalankan ibadah umroh, menjadi beban tersendiri bagi Ayah Kejora. Ia terlihat masih murung. Begitupun Lesti yang berusaha tenang menghadapi ujian yang ia jalani, alami saat ini. Sedangkan pihak Rizky Billar pun sudah menunggu kedatangan Lesti beserta keluarga. Tentunya mereka ingin segera melakukan negosiasi terkait perdamaian. Bagaimanakah Lesti akan damai dengan Rizky Billar? Ini dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Kapan pulangnya bang? Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum sampaikan bahasan apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Tapi sudah disampaikan bang bahwa Lesti udah tahu belum bang? 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 Lesti udah tahu. Lesti seperti apa bang? Dia mau pulang segera. Dia mau pulang. Tadi ada sempat ketemu Billar nggak sih bang? Enggak. Bang, laporannya tetap lanjut ya bang? Jack. Kita lihat nanti ya. Enggak ada upaya damai kan, Bang? Sampai sejauh ini masih berjalan 3 menit aja. Bang, dikit, Bang. Iya, Bang, benar Bang. Oke. Udah kan, Bang? Udah dong. Bang, cukup puas. Punya kaki berapa dia? Enggak ada capek-capeknya. Kita mau nganter koper ke kamarnya. Kamarnya apa siapa Tahir? Kamarnya Lesti. Langsung. Namanya apa? Lesti Kejora. Ini masya Allah setujunya Bapak Tahir nih. Ini kopernya Lesti Kejora. Kamar 5105. Ini kamarnya Lesti Jul Haram. Masya Allah. Kita
pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa ya. Pertanyaan Bu? Ada 9 nggak Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Iya. Untuk pertanyaan sudah kita persiapkan, ya. Sudah kita persiapkan. Tunggu saja rekan-rekan, ya. Mudah-mudahan perkaranya sudah bisa terang menderang dan jelas, ya. Fakta sudah kita kumpulkan. Nanti sedikit menegaskan malam ini berarti akan ada keputusan atau seperti apa nanti? Maksudnya keputusan dia ditahan atau enggaknya gitu nanti? Keputusannya berapa lama kira-kira? Ya nanti kita mengikuti, ya tunggu saja untuk semuanya pasti lagi proses berjalan. Pemeriksaan sebagai tersangka ini masih dijalani, ya. Masih penyidik masih ada dengan saudara R. Ya, pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan. Nanti kita tunggu saja. Perkiraan berapa lama nanti? Untuk bisa dibilang pemeriksaan dibilang bermalam di sini, Bu. Ya untuk sementara nanti kita cek kembali, ya, ke penyidik, ya. Yang jelas hari ini ya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bu tadi kondisinya gimana? Kondisi seperti apa? Luar biasa teman-teman. Luar biasa. Terima kasih. Mantap. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Luar biasa kalian. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru buat mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan tambah-tambah update berita seputar tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang semua mereka. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.